now get the fuck up. To a top secret program of the U.S. Navy, discovered a mysterious sound in the Pacific at a frequency of 52 hertz. A solitary whale, broadcasting at a frequency that no other whale could understand. Hi, Assalamualaikum. Nama saya Nuraini Mahira. Okay, hari ini saya nak ceritakan tentang seekor ikan paus yang dipanggil Whalian 52 atau dikenali sebagai The Loneliest Whale. Nak tahu kenapa dia diberikan nama Whalian 52? Okay, the Whalian 52 ni adalah berasal daripada gabungan antara whale dan alien. Kenapa dia alien eh? Okay, dia dipanggil alien disebabkan dia mengeluarkan frekuensi suara yang sangat tinggi, iaitu setinggi 52 Hz. Sedangkan ikan paus normal yang lain hanya mengeluarkan frekuensi suara setinggi 12 sehingga 25 Hz sahaja. Pelik kan kenapa ikan paus ni berbeza dengan ikan-ikan paus yang lain? Dan kesiannya ikan paus ni, dia telah hidup berseorangan selama 86 tahun tanpa ada sebarang kawan. Sebabkan dia hidup berseorangan ni, sebabkan dia mengeluarkan frekuensi suara sampaikan ikan-ikan yang lain tak dapat memahami apa yang dicuba sampaikan. Mengikut pada sejarahnya dulu, itu saintis dari luar negara yang diberi nama sebagai Dr. William Wonkis. Dia telah temui ikan paus ini berseorangan di tengah lautan sambil mengeluarkan suaranya yang pelik itu. Saintis ni sangat terkejut apabila mendengarkan suara dia sebab saintis ni tak pernah dengar lagi suara yang setinggi ini berbanding sebelum-sebelumnya. Jadi, saintis ni dia cuba cari alat frekuensi yang boleh mendengarkan suara haiwan supaya dia dapat detect apa yang ikan paus ni cuba sampaikan. Tetapi, bermacam-macam alat yang telah digunakan oleh saintis ni untuk mencari suara, untuk mencari apakah yang ingin disampaikan oleh ikan paus ini, tapi tak berhasil. Lepas daripada apa yang saintis tu cuba, sampai saintis tu putus asa dan ikan paus tu ditinggalkan macam tu je. Sampai sekarang ikan paus tu menjadi tanda tanya sama ada dia masih hidup ataupun sudah mati. Selepas daripada kejadian itu, wujudnya Hari Konvensi Ikan Paus Internasional yang diadakan 2 Disember pada setiap tahun demi mengingati ikan paus ini atau dikenali sebagai Whalian 52. Sekian saja daripada saya cerita ringkas ini. Sekian, terima kasih.